kasih Anda masih tetap bersama kami. Universitas Palangkaraya melalui program Pasca Sarjana Universitas menggelar sidang promosi doktor bagi mahasiswa program studi doktor ilmu lingkungan di Aula Rahan Gedung Rektorat UPR Senin 19 April 2021. Yang menjalani sidang promosi tersebut adalah Promovenda Dokteranda Lili Suryani yang merupakan mahasiswa prodi doktor ilmu lingkungan PPS UPR dengan nomor induk mahasiswa NIM CFA 316017, dan sidang promosi ini merupakan kali ke-10 berdasarkan hasil kompilasi final akhir yang tertuang pada berita acara dibacakan oleh Ketua Sidang Promosi Doktor sekaligus Rektor UPR Andri Elia Embang menetapkan Promovenda Dokteranda Lili Suryani telah dinyatakan lulus memperoleh nilai rata-rata 87,64 dengan predikat sangat memuaskan. IPK 4,00, masa studi 9 semester 4 bulan atau 4 tahun 4 bulan. Pada sidang promosi tersebut, Andri Elia Embang berpesan agar ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan dapat terus dikembangkan karena hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bersama. Baik untuk mereka nanti pelatihan tenaga kesehatannya, dan juga ada teknologi yang bola air, serta nanti memberikan insentif pada masyarakat yang menjaga lingkungan, supaya lingkungan kita ini bersih dan kesehatan kita juga semuanya terjaga dengan baik. Berkenaan dengan keberhasilan yang diraih Promovenda Dr. Lili Suryani saat didampingi suami, Fajar Harapan menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, bimbingan, dan motivasi. Melalui hasil penelitian disertasi yang sudah berhasil dipertahankan ini, dirinya berharap dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik itu bagi masyarakat maupun perkayaan literasi, terlebih dalam mendorong kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah ke depannya. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur melaporkan.